semua. Kali ini aku mau unboxing hampers lebaran. Ini isinya coklat. Langsung aja kita buka. Seperti apa isinya? Nah, dalamnya seperti ini ya, gengs. Ini kemasannya bagus banget. Ini harganya sekitar 40 ribuan. Untuk link produknya sudah saya siapkan di dalam kolom deskripsi di bawah ini ya. Teman-teman klik saja jika kalian berminat untuk membeli produk ini. Nah, di sini nanti akan saya ukur nih berapa tingginya. Nih, untuk tingginya, ini tingginya itu 6 cm. 6 cm ya, guys. Kemudian untuk lebarnya ini sekitar 26.5 cm. Kita buka isinya seperti apa saja. Nih, teman-teman lihat saja ya, ini bisa dipeng-peng seperti ini kemasannya nih. Ini lucu banget loh, guys. Sepertinya cantik banget ya. Seperti ini coklat dari Ovina ya, gengs. Kita buka nih. Taraaan! Cantik banget kan? Tempatnya ini ada 4 macam ya, sayang. Nih, ini ada coklat apa nih? Coklat kurma. Kemudian yang ini coklat balitos. Kemudian yang ini coklat apa nih? BTCD. Dan ini coklat warna-warni seperti ini. Nih, kemasannya seperti ini, lucu banget. Ini ada stikernya Ovina, kemudian ada expired date-nya juga nih. Ini masih panjang expired date-nya sampai tanggal 20 bulan 3 2023. Ini biasanya coklatnya dua macam, ada yang warna-warni seperti ini dan ada juga yang full coklat semua. Nih, kemasannya seperti ini. Bagus banget kan? Seperti ini. Ini lumayan loh, kemasannya bisa kita pakai lagi untuk yang lainnya. Bisa untuk tempat permen atau mungkin tempat bumbu juga bisa nih, karena lumayan banget ukurannya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Kita coba hitung untuk tingginya berapa senti nih. Nih, tingginya segini. Kurang lebih 4 senti ya, teman-teman. 4 senti untuk tingginya. Kemudian untuk lebarnya ini sekitar 10 cm. 10 cm ya. Ini sama persegi 4, 10 cm juga. Nah, ini dalamnya agak cekung seperti ini juga nih. Jadi isinya agak dikit, cuma ini lumayan loh. Bagus banget kemasannya. Gak malu-maluin, cocok banget nih. Biasanya coklat-coklat gini diburu-diburu sama anak-anak kecil nih. Pasti mereka suka banget yang namanya coklat. Ini harganya 40 ribuan, lebih dikit. Teman-teman tinggal klik saja link produknya di bawah sini, di kolom deskripsi bawah sini. Dan nanti teman-teman akan langsung diarahkan ke tokonya untuk melihat produk ini. Selain coklat-coklatan, tokonya juga menjual aneka seperti kacang-kacangan, kue lebaran, dan juga yang lainnya. Nah, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye!